Ini adalah Waduk Mbadi. Terletak di Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali. Waduk Mbadi airnya sangat jernih karena dijaga kebersihannya. Tidak heran kalau pengunjungnya banyak. Pada hari libur banyak yang datang ke sini beserta keluarganya. Pada Waduk Mbadi ini ada hal yang luar biasa. Di sini ada seorang bapak kepala sekolah yang sudah berumur 59 tahun. Yang punya kebiasaan spektakuler luar biasa, yaitu berenang dari ujung timur waduk sampai ujung barat waduk dan kembali lagi ke timur sejauh 1 km pulang pergi, sehingga total 2 km. Meskipun sudah berumur 59 tahun, tetapi bapak ini punya semangat yang luar biasa. Masih seperti 17 tahun. Perlu kita tiru, perlu kita contoh. Bapak kepala sekolah di Kecamatan Klego yang ahli berenang. Beliau menaklukkan Waduk Mbadi ini, sepanjang Waduk Mbadi dari ujung timur sampai barat sejauh sekitar 1 km. Halo Pak, selamat pagi Pak. Iya. Ini dengan Pak siapa ya? Pak Suparno, iya. Asli dari sini Pak, Klego Pak. Iya, Bapak kepala sekolah ini. Wah, ini di usia yang hampir pensiun. Usia berapa Pak? 60. Oh iya, jadi ini sudah 59 tahun ya Pak ya. Jadi ke sana terus ke sini lagi berarti 2 kilo kuat. Iya. Jadi sangat kuat nafasnya, tenaganya. Kita cari Pak Suparno. Iya, Pak. Pemirsa, aksi spektakuler Bapak Suparno dimulai. Beliau memulai berenang dari ujung timur sampai nanti di ujung barat sana dan kembali lagi ke timur sini lagi. Luar biasa spektakuler. Pemirsa, bagi yang belum klik subscribe, silahkan klik subscribe. Jangan lupa klik like dan juga klik lonceng. Bersama kami channel Bas Nadir. Mari kita lihat tayangan berikutnya.
sudah selesai nih ya, menyelesaikan renang sejauh 1 km PP jadi 2 km. Pak capek, Pak? Tidak, alhamdulillah. Semangat Pak ya, semangat. Oke, semangat.